Saudara, seorang pria warga desa Tenggulunan, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur pada Senin malam ditembak oleh orang tak dikenal hingga harus dilarikan ke rumah sakit umum. Hingga Selasa dini hari, aparat polisian Polresta Sidoarjo masih terus melakukan penyelidikan di sekitar lokasi penembakan. Dalam peristiwa ini, satu orang warga bernama Sabar menjadi korban tembak pada bagian bahu dan leher. Kondisinya kini dalam perawatan intensif di Rumah Sakit Umum daerah Sidoarjo. Menurut sejumlah saksi, penembakan ini dilakukan oleh dua orang pelaku yang berboncengan menggunakan sepeda motor. Belum ada keterangan resmi dari pihak kepolisian. Terus yang menembak ini kemana, Pak? Lari atau gimana? Larinya ke arah timur. Pakai Matic warna merah. Sendirian, Pak? Dua orang. Oh, yang nembak dua orang itu? Saya nggak tahu siapa yang menembak, tapi ada dua ledakan, ada orang, apa, ada dua orang pakai satu Matic lari ke arah timur. Boncengan gitu ya? Iya.